memberi tutorial itu cara membuka casing Vivo Y12 ya. Jadi teman-teman harus sediakan alatnya, yaitu pinset ataupun stick plastik. Jadi kita bikin celah di posisi pinggir ya, dorong sedikit, kemudian teman-teman harus ada kuku ya. Jadi nggak usah pakai stick kalau ada kuku, tinggal begini kuku kita masuk ya, baru pinsetnya dilepas, kemudian kita dorong dorong terus ke atas ya, celah seperti ini. Mungkin agak sedikit gelap kameranya, kita dorong pakai kuku teman-teman. Nah, kita kalau posisi ini agak sedikit keras, kita pindah posisi belakang mencari celah. Nah, ini udah mulai kebuka di bagian bawah, jadi jangan langsung dibongkar total, nanti bisa ada beberapa soket yang kena, jadi harus diputar dulu, dibeset dulu. Nih udah posisi pinggir lagi, posisi tengah ini. Ini kuku apa namanya, kuku jari ini kita nahan di sini sehingga tidak ada pergerakan, sehingga tidak ngancing lagi dia. Intinya pandai-pandai aja kita untuk mencari celahnya. Nah, ini kasih kerenggangan. Nah, ini digerak sedikit sambil dorong sono, baru kita buka ini ya. Nah, ini ada fleksibel, yaitu fingerprint, harap diperhatikan. Makanya teman-teman harap hati-hati kalau untuk membuka, dan sediakan obeng plus agar si kabel ini tidak sobek. Nanti kalau sobek teman-teman harus beli lagi, ganti lagi. Ini ada kancingnya, ada besi platnya juga nih. Dan ini congkel, nyongkelnya jangan dicabut di bagian fleksibelnya, tapi di sininya ya. Nanti malah sobek. Nah, seperti ini. Jadi udah selesai untuk cara membuka casing. Ini di sini ada baterai. Ini tinggal dibuka doang. Ini kalau mau membuka baterai ya. Ini juga untuk Vivo sendiri enak ada ininya, itu untuk melepas. Jadi itu cara melepas casing, nanti kita buatkan cara melepas LCD-nya ya, karena banyak tahap-tahapan untuk handphone. Cukup sekian, terima kasih, next video selanjutnya. Thumbnail. Kalau handphone mah panjang.